Halo, hari ini saya akan membuat video bagaimana caranya menutupi uban dengan cara yang alami. Saya punya banyak sekali uban di rambut saya. Nah, bagaimana caranya menutupi uban ini agar saat kita pergi kemana, itu nggak akan membuat kita malu, ya kan? Di sini saya memakai sebuah produk yang namanya henna. Ini murah kok, di toko-toko banyak dijumpai dan harganya sekitar 6.500 sampai 8.000-an. Selain itu, saya juga menggunakan air dingin untuk mencampur henna ini agar nantinya menjadi pasta. Baik, mari kita mulai. Di sini saya akan memakai sarung tangan biar tangan saya tidak belepotan dengan henna nantinya. Terus, kemudian ini cukup digunting. Ya, dalamnya seperti ini. Nah, isinya henna itu seperti ini. Ya. Warnanya itu kehijau-hijauan. Ini akan kita buat pasta dengan cara mencampurkan air dingin. Nah, saya akan menggunakan ini sebagai sapu. Jumlah airnya saya sih suka pakai rata-rata ya, yang penting ini nanti bisa menjadi pasta. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Oke. Campur. Kurang sedikit saya tambahkan air untuk membuat pasta henna. Ini pasta henna yang sudah jadi. Dari pasta ini tinggal diaplikasikan ke rambut kita. Caranya cukup mudah. Tinggal seperti menyemir biasa. Bisa dibelah-belah. Kemudian kita aplikasikan. Agak sedikit ditekan-tekan.
Oke, kita bisa menyisir agar merata. Saya sudah selesai mengaplikasikan semua henna-henna pasta henna tadi di rambut saya dan hasilnya itu seperti ini. Saya harus sabar menunggu ini selama 1 atau 2 jam. Ini kalau misalkan nanti sudah mengering, dia rasanya akan keras. Keras dan setelah itu nanti bisa langsung dicuci dengan air dingin, air mandi biasa dengan sampo bayi, jadi nggak terlalu keras lah buat rambut kita. Nah, sedikit informasi, henna ini yang saya pakai tadi adalah henna warna brown atau coklat, jadi tergantung pilihan. Kalau misalkan kalian maunya yang hitam atau yang merah burgundi, bisa aja tinggal cari di toko-toko yang terdekat. Oke, guys, terima kasih for watching.